Setelah resmi menjadi pasangan suami istri, cobaan yang menimpa rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Billar akhirnya mulai berdatangan. Dari mulai utang yang menggunung sampai hujatan netizen pun harus dihadapi oleh Lesti Kejora dan Rizky Billar bersama-sama. Alih-alih membereskan masalah satu persatu, Lesti Kejora justru kedapatan membongkar tabiat mantan kekasihnya di hadapan Rizky Billar. Untungnya pengalaman yang diceritakan Lesti Kejora tak membuat Rizky Billar merasa cemburu. Hal tersebut disampaikan Lesti Kejora saat bermain sebuah permainan bertajuk Setuju dan Tidak Setuju bersama Rizky Billar dan juga para kru. Kala itu, Lesti Kejora ditodong pertanyaan soal stigma laki-laki membayar semua kebutuhan perempuan selama berpacaran. Sembari memberikan alasan, Lesti Kejora kemudian membeberkan pengalaman pahitnya di masa lalu dengan sang mantan. Lesti Kejora mengaku selama menjalin hubungan bertahun-tahun dengan sang mantan, dirinya tak pernah sekalipun mencicipi harta pasangannya. Lesti Kejora bahkan secara blablakan menyebut mantannya sebagai laki-laki yang sangat pelit. Kalau dedek gitu, karena waktu itu pernah punya pengalaman lama banget. Sampai seumur begitu, dedek nggak pernah namanya dibayarin, ujar Lesti. Mendengar apa yang disampaikan sang istri, Rizky Billar tampak syok hingga melontarkan sindiran pedas pada Lesti Kejora. Keinginan Lesti Kejora pun rupanya disambut baik oleh Rizky Billar. Namun Rizky Billar juga menuntut Lesti Kejora melakukan hal serupa untuknya. Rizky Billar bahkan berjanji pada dirinya sendiri untuk memberikan sesuatu yang lebih dari apa yang dia terima dari pasangannya. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf.